Oke, gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview atau mengulas penghasilan YouTube-nya Charles Inel. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Charles Inel, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja, geng, di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade, ya. Oke, sekarang kita beralih ke channel YouTube-nya Charles Inel. Postingan terbarunya itu video yang berjudul Keanu Acting Iklan Minuman Uncle Neil dan Auntie C Puas Ketawa. Diposting 3 jam yang lalu dan telah ditonton 106.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel Sinil yaitu video yang berjudul Akhirnya Keanu Bisa Ngomong Alhamdulillah. Di postingan 1 hari yang lalu dan telah ditonton 379.000 kali. Berikutnya postingan terbaru di channel YouTube-nya Charles Inel yaitu video yang berjudul Uncle Neil Larang Keanu Main Game Botol Berhadiah Duit Auntie C Malah Menang Banyak. Di postingan 2 hari yang lalu dan telah ditonton 236.000 kali. Berikutnya postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Charles Inel yaitu video yang berjudul Selamat Tahun Baru 2021. Di posting 3 hari yang lalu dan telah ditonton 368.000 kali. Postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Charles Inel yaitu video yang berjudul Doain Keanu Bisa Jalan Ya Auntie Uncle. Di posting 4 hari yang lalu dan telah ditonton 419.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Charles Inel yaitu video yang berjudul Kaki Keanu Makin Panjang, Keanu Berjemur Dengan Uncle Neil Di Pagi Hari. Di posting 5 hari yang lalu dan telah ditonton 298.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Keanu Keliling Komplek Pakai Mobil Baru, Hadiah Ulang Tahun Dari Uncle Neil dan Auntie C. Di posting 6 hari yang lalu dan telah ditonton 1 juta kali. Postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Keanu Dapat Kado Spesial Dari Oma Opa, Uncle Neil, Auntie C, dan Auntie Mizel, Kak Paula Terharu. Di posting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 619.000 kali. Lalu geng, postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Keanu Buka Kado Dari Uncle Neil dan Auntie C. Di posting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 450.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Happy Birthday Keanu. Di posting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 543.000 kali. Itulah postingan terbarunya di channel YouTube-nya Charles Inel. Semoga jumlah penontonnya semakin bertambah, ya. Lalu postingan terlamanya itu video yang berjudul Chelsea ke Singapura Backpackeran 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,8 juta kali. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Charles Inel yaitu video yang berjudul Keanu Jago Acting, Masya Allah Neil dan Chelsea di prank Keanu 5 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,7 juta kali. Itulah postingan populernya, semoga ada postingan populer yang baru yang jumlah penontonnya melebihi postingan populer utama saat ini, ya geng. Oke, sekarang kita beralih ke Social Blade-nya channel Charles Inel. Di sini bisa kita lihat Charles Inel telah mengupload video sebanyak 368 video. Lalu jumlah subscribernya mencapai 1,2 juta subscriber. Semoga bulan ini sampai 2 juta subscribernya, ya. Lalu total video view-nya itu mencapai 175.892.369 kali ditonton. Country atau negaranya tentu saja Indonesia. Tipe channelnya Charles Inel yaitu people atau perorangan. Channelnya Charles Inel itu dibuat tercatat pada tanggal 7 Januari 2012. Jadi kurang lebih 9 tahun yang lalu, ya.
Berikutnya geng, kita beralih ke total grid dan rankingnya Chelsea Nil berdasarkan Social Blade. Total grade-nya Chelsea Nil yaitu B+, kemudian ranking Social Blade-nya menempati peringkat 8.692 dunia. Lalu ranking subscriber-nya berada di peringkat 18.594 dunia. Kemudian ranking video view-nya menempati peringkat 30.577 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia menempati peringkat 688. Dan ranking people-nya, tipe channel-nya menempati peringkat 2072 dunia. Semoga kedepannya total grid dan rankingnya Chelsea Nil naik terus ya, amin. Lalu geng, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Chelsea Nil itu mencapai 70.000 subscriber, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah penontonnya itu mencapai 15,838 juta kali ditonton. Itu turun 8,6%. Semoga kedepannya kembali meningkat ya. Lalu kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Chelsea Nil dari YouTube berdasarkan Social Blade. Jadi estimasi penghasilan per bulannya itu di interval 4.000 US dollar sampai 63.400 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 47.500 US dollar sampai 760.200 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar harinya. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 4.000 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 56 juta rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 63.400 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 887.600.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 47.500 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 665 juta rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 760.200 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 10.642.800.000 rupiah. Jadi itulah geng review penghasilan YouTube-nya channel Chelsea Nil dari YouTube berdasarkan Social Blade ya. Jadi itu masih estimasi kotor ya geng, atau belum dipotong pajak dan sebagainya. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.